Piramid alien? Wih, tak boleh fikir lah. Jom. Sebelum korang tak boleh fikir sama-sama dengan aku, aku nak korang tekan dulu butang subscribe dekat bawah ni kan. Dekat bawah ni, kat bawah ni. Okay. Then jangan lupa tekan loceng notification supaya korang tak terlepas semua video-video aku. Okay, dah ready? Jom. Hari ni kita nak cerita pasal piramid. Kat dunia ni macam-macam piramid ada. Hotel piramid ada, piramid kaca ada. Eiffel Tower tu pun macam piramid jugalah, lebih kurang kan bentuk dia kan. Tapi hari ini aku nak cerita pasal spesifik piramid, iaitu piramid Giza. Apa sebenarnya piramid Giza ni kan? Mari sini aku cerita kat korang. Piramid Giza ni merupakan piramid yang penuh misteri, penuh mitos, piramid yang merevolusikan teknologi dan juga piramid yang mengkotak-katikkan saintis sampai ke hari ini. Piramid Giza ni telah dibina pada tahun 2600 sebelum tahun Masihi, bersamaan dengan 4620 tahun yang lepas tau. Tapi masih kukuh sampai ke hari ini. Piramid ini telah memakan masa selama 26 tahun untuk dibina dan disiapkan. Dan nak jadikan cerita juga, setiap satu batu yang ada dekat piramid tu adalah seberat 1 ton. Korang bayangkan lori ais kan yang korang selalu tengok tu kan. Itu lori 1 ton. Korang bayangkan ada berpuluh-puluh-puluh dekat situ dan sampai ke puncak pun berat dia 1 ton juga. Dan piramid Giza ni juga keluasan dia adalah 13 ekar. Para saintis juga telah buat kajian bahawa piramid-piramid ni yang telah wujud di dunia ni adalah sebagai tanda tugu kemegahan raja pada zaman itu. Dan bukannya makam diorang sebenarnya, tapi special dengan piramid Giza ni. Sebab apa? Sebab dalam piramid Giza ni ada satu tempat dinama ada King's Chamber. King's Chamber ni ada keranda raja dekat dalam tu. Tapi dekat dalam keranda tu tak ada raja diorang pun. Ada bilik makam raja diorang dekat dalam tu, tapi tak ada raja pun. So tu menimbulkan spekulasi juga lah, sebab di mana dekat bawah tu juga ada Queen's Chamber juga, makam untuk permaisuri dia. Dan nak jadikan cerita juga, para saintis telah buat kajian yang bahawa Fir'aun pada zaman itu telah dikebumikan, telah ditanam sejauh 483 km daripada piramid tu. So mestilah lagi orang pelik, sebab orang dah buat kau punya makam dekat dalam piramid ni, tapi kau ditanam sejauh 400 km jauh daripada piramid tu. So apa function sebenarnya piramid ni ada makam ni? Macam-macam spekulasi telah timbul, seperti piramid Giza ni alien yang buat, sebabkan dia sangat-sangat terperinci dan sangat-sangat organised lah orang kata kan, pembinaan tu kan. Sebab kalau untuk manusia buat binaan piramid Giza tu mungkin lebih daripada 26 tahun sebenarnya. Sebab kita tak tahu apa teknologi pada zaman tu kan. Saintis sampai sekarang lagi tak boleh nak rungkaikan macam mana piramid Giza ni boleh disiap bina dalam masa 26 tahun. Dan pada masa tu tak ada teknologi yang sangat maju macam kita sekarang ni. Pembayangkan kalau ramai-ramai orang nak tolak batu 1 ton tu, nak letak dekat dia punya, untuk foundation je lah kan, nak letak kat bawah lah kan, okey lah, boleh diterima lah kan nak tolak. Tapi kau bayangkan dekat puncak tu, macam mana batu seberat 1 ton tu ramai-ramai manusia letak dekat puncak tu? Dia macam tak masuk akal sikit kan. Tapi benda memang wujud sampai sekarang. And benda ni adalah juga antara 7 wonders of the world. So benda ni memang tak boleh nak rungkai. Para saintis pun sampai sekarang macam jam, tak boleh nak buat apa dengan benda ni. Piramid Giza ni buatkan para saintis lagi pelik, sebab dekat piramid-piramid yang lain yang ada dekat keliling piramid Giza ni mempunyai ukiran dan lukisan hieroglif, tapi dekat piramid Giza ni tak ada satu pun. Jadi sampai ke hari ni piramid Giza ni telah menjadi nightmare untuk para-para arkeologis dan saintis seluruh dunia untuk merungkaikan macam mana diorang bina ni kan. Zaman dulu ada kuasa ke, alien memang datang ke, ataupun memang 100% kerahan tenaga ke, macam mana ke, ataupun zaman tu teknologi diorang lagi canggih daripada zaman sekarang ke kan, kita pun tak tahu. Sebab benda 4620 tahun yang lepas. Jadi itulah dia episod, weh, tak fikir lah kita untuk hari ni. Kita cakap pasal sedikit sebanyak lah pasal piramid Giza ni kan. Korang juga boleh pergi sana dan tengok sendiri depan mata korang, sebab piramid Giza ni adalah tempat tourism yang di mana orang ramai memang boleh datang situ pergi tengok piramid, kewujudan piramid Giza tu kan. Sebab itu adalah antara 7 wonders of the world yang masih standing, masih wujud sampai ke hari ni. Jadi itulah dia, aku Afiq, dalam episod, weh, tak fikir lah kita hari ni. Ciao.